Sosialisasi gemar ikan atau gerakan masyarakat makan ikan dan pelatihan pengolahan berbahan baku ikan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Raudatul Atfal Terpadu Baitul Muklasin dan Poklasar Karima Karya Ibu Mandiri Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan. Dalam sosialisasi yang diikuti sebanyak 25 peserta yang terdiri dari wali murid Raudatul Atfal Baitul Muklasin dan anggota Poklasar Karima Desa Kebulusan ini dilaksanakan praktek membuat makanan yang berbaku dari ikan yakni dimsum dan juga somai. Menurut Ahmad Lutfi, selaku pembina Yayasan Pendidikan Baitul Muklasin Kebumen, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitas untuk membuat camilan sehat untuk anak-anak. Dirinya berharap, kedepannya ada sinergi dari wali murid dan pokdakan sendang bening untuk pengolahan jenis ikan. Kami rasa kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi ibu-ibu yang uh, bisa untuk meningkatkan kemampuan kreativitas ibu-ibu dalam memasak dan menyediakan camilan sehat untuk anak-anak, utamanya seperti itu. Sementara Nur Laila selaku ketua Gapoklasar Mina Walet Kebumen berharap setelah sosialisasi ini Poklasar Karima bisa bersinergi bersama untuk pengolahan ikan. Salah satu tujuannya untuk pencegahan stunting. Di sini juga ada kelompok pengolah perikanannya bernama Poklasar Karima kita mengharapkan nanti setelah ini dari Poklasar Karima bisa berlanjut untuk bersinergi dengan kami di Kabupaten Malang Kebumen biar nanti kita bisa bareng-bareng untuk mengolah ikan dan bisa untuk mencegah stunting di sekitar kita dari Pejaguan tim liputan kebumen TV memberitakan.